Salam Sateti, hey Sobat Honda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Rere yang akan mereview dari Honda yang baru launching loh. Teman-teman kemarin banyak yang nanyain, saudara-saudara saya yang di kampung juga nanyain, tangga saya semua banyak yang nanyain dan banyak banget yang penasaran tentang Honda ADV 160cc yang terbaru. Teman-teman kita lihat langsung aja yuk di TKP. Ayo silakan. Teman-teman, kebetulan ada Peru nih, kita review bareng kayaknya lebih seru deh. Yuk, langsung. Salam Sateti, Peru. Salam Sateti, Re. Peru, Rere yang mau mereview ADV 160cc. Teman-teman, soalnya banyak yang nanyain dan penasaran. Boleh, yuk, teman-teman, kita review bareng dengan Pak Heru, kayaknya lebih seru. Oke Sobat Honda, jadi beberapa waktu yang lalu Astra Honda Motor meluncurkan ADV terbaru ya, tepatnya ADV 160. Asli ini motor keren banget sih, ya kalau menurut saya keren banget. Dan perubahannya cukup banyak sekali. Jadi Sobat Honda yang kemarin udah nunggu beberapa bulan rasanya akan terpuaskan dengan ADV 160 ini. Yuk kita bahas. Kira-kira apa nih baterai ini yang akan kita bahas nih? Sobat Honda, ADV 160cc itu ada dua tipe, yaitu tipe CBS dan ABS. Okay, apa aja sih yang warnanya, yang ABS berapa warna dan yang CBS berapa warna? Jadi yang ini apa nih, ABS atau CBS nih? Kalau ini yang tipe ABS Peru, ini, ABS nih, ini ya. Ada tiga warna, okay. Ada matte red, matte black, sama matte white. Okay, dan jadi kebetulan ini yang... ABS ini matte semua ya warnanya hitam, ya? Betul, okay, Peru. Okay. Terus yang CBS? Yang di tipe CBS-nya ini ada tiga warna juga Peru. Tapi kalau yang CBS-nya tuh ini warnanya glossy. Oh glossy ya? Iya. Licin banget licin. Ya? Licin. Kalau kutu jatuh juga pasti kepleset ya? Betul Pak. Kalau ada nyamuk nempel pasti. Jadi yang CBS ini glossy banget ya? Betul. Okay. Ada tiga warna juga Peru. Yang ini ada dynamic red, dynamic black, sama dynamic white. Oh jadi warnanya sama nih ya Sobat Honda, yang ABS sama CBS itu warnanya sama, cuman yang bedakannya itu adalah yang CBS ini glossy ya, warnanya tuh glossy, yang ini itu matte nih warnanya itu ya. Betul Peru. Gitu. Kalau berarti ini yang ABS ya, jadi kalau yang ABS ini ternyata di sini ada, bisa dibedain depannya aja ya, kita bisa bedain ada tulisan HSTC nih ya, Honda Selectable Touch Control ya, nanti kita bahas nih gitu ya. Terus apa lagi nih baterai nih? Bedanya sama ABS, ini juga di emblem juga beda Pak. Oh emblem. Kalau yang ABS tuh emblemnya ini warnanya gold. Ya ini nih warna gold ya, warna gold nih. Sobat Honda bisa lihat sendiri, keren banget ya. Iya. Warnanya kontras sekali gitu ya. Kalau yang CBS, ini warnanya silver. Ini untuk membedakannya aja ya. Oh warna chrome ya, warna chrome. Membedakan. Okay. Misalnya kan banyak yang nanya bedanya apa aja sih di body, itu di emblemnya tuh. Oke. Okay. Jadi ADV ini sendiri juga udah mesinnya udah menggunakan sistem ESP ya, Enhanced Smart Power. Jadi bensinnya lebih irit, tenaganya lebih responsif juga ya. Dan ini udah pakai Smart Key ya. Ini kuncinya banyak nih. Kayak ya, kunci kontrakan. Jadi Sobat Honda ya, kalau beli ADV ini kuncinya udah pakai remote nih ya. Udah pakai remote ya. Ini banyak nih ya. Nah ini dapat kuncinya dua nih, yang satu buat cadangan. Iya ya. Betul Peru. Nah di sini juga ada barcode nih, kalau dibuka nih ya, kalau dibuka tuh ada barcode, jadi kalau nanti kuncinya hilang juga dengan barcode ini scan tinggal gampang lah ya. Terus ini ada kunci buat cadangan juga nih ya, kalau kuncinya hilang ini bisa dibuka dari sini. Ya. Emergency. Nah terus juga dapat ini nih buat Honda yang beli sekarang ini, nah ini nih ya. Sarung untuk remote nih, jadi nggak usah khawatir kena air nih ya. Dan ini keren banget loh ya, warnanya juga ini belakangnya nih, ini depannya nih ya gitu. Nah jadi udah pakai Smart Key. Nah ini ada buat buka ya, udah nyalain, ada buat nih alarm nih ya, gampang kok ya kan. Nah ini kita
kita coba ya, kita coba ya kan, nyalainnya sampai warna, nah warna hijau kayak gini berarti udah nyala nih, ya kan. Nah di sini ada dua tombol nih ya, sebelah kanan itu ini untuk buka jok nih ya. Nah itu buka jok, yang paling atas ini ada tulisan fuel, ini untuk tangki. Nah tangkinya, nah ini menurutnya. Nah Adip yang sekarang ini, kalau sobat Honda ngisi bensin, nah ininya ada tempat buat nyimpennya. Kalau yang Adip 150 itu nggak ada ya. Jadi ada tempat buat nyimpennya untuk di pengisian bahan bakar. Oke. Nah terus yang sebelah kiri ini tombol untuk menyalakan, ya kan? Ya kan, ini udah nyala nih speedometernya, ya. Panel kuncinya di sini ada untuk HSTC indikator ya. Jadi buat ngecek nih HSTC-nya berfungsi apa enggak. Terus ada di sini ada buat ngecek oli juga ada ya. Jadi sobat Honda bisa ngecek di sini juga. Terus ada untuk aki juga bisa terkontrol di sini ya, di panel meter ini. Terus ada untuk temperatur juga nih Mbare. Ya jadi kan? Banyak ya Pak Heru ya, banyak sekali buat menginformasikan nih, ya kan? Kita lebih jelas, lebih terang ya. Ya, dan ini ada untuk RPM juga ada ya kan, terus ada juga untuk jarak tempuh juga ada. Nah ini yang paling saya senang ini nih Mbak Reni, ini ada tuas ya, udah kayak mobil nih ya kan, buat ngerubah-ngerubahnya dia. Buat ngaturnya, ngesetnya ya Pak Heru, betul, jam dan juga bisa ya, biar kita mengingat waktu. Lampunya sih sangat jelas sekali nih ya kan, udah kayak pakai lampu berapa watt nih. Betul Pak Heru, jadi benar-benar lebih terang. Betul ya, karena jadi malam-malam hari pun ini terlihat jelas ya. Mm-hmm. Jadi nyaman lah kalau sambil jalan ngelihat panel meter ini jelas sekali. Jadi untuk berkendara jauh kapanpun kita bisa lihat speedometernya, di situ udah lengkap ya Pak Heru ya. Iya, betul. Misalkan ada yang mau oli habis, aki mau habis, mm-hmm, semua ada di situ yang menginformasikan. Ya jadi udah lah. Sekarang ini lampunya nih Bare gimana deh? Keren ya? Lampunya sekarang udah full LED Pak Heru, jadi lebih terang. Jadi sobat Honda nggak usah takut jika perjalanan terang jauh banget, sobat gelap. Honda. Jadi lampunya tidak pecah, jadi fokus ke jalan. Nah, jadi nggak usah takut. Terang banget ya. Lebih terang. Ke hutan-hutan, kebun-kebun juga buat ngapel juga rumahnya di agak-agak jalanan jauh gitu, terang banget nih. Ya. Betul Pak Heru. Dan ini lampu senya juga lebih terang, udah LED juga depan belakang. Dan udah dilengkapin juga sama ini Pak Heru, lampu ini apa, hajar. Oh. Jadi misalkan mau ngerem mendadak, ya? Darurat bisa dinyalakan di sini. Oke. Okay. Oh, ini lampu senya kecil tapi terang nyala, banget nih. Terang. Ya, jadi terlihat lebih jelas nih kalau mau kendaraan di belakang ngelihat jelas motor yang dipakai di depan nih. Ya. Terus ini juga keren juga nih, Re. Windscreen ini juga lebih kayak Pesio ya. Betul, sobat Honda, windscreennya juga lebih lebar, lebih panjang juga. Jadi sobat Honda tidak usah takut misalnya perjalanan jauh, soalnya windscreennya ini tuh bisa dinaik turunkan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini ya. Ini kita naikkan, jadi pas menghalangin dada. Oh, jadi ada lubangnya nih ya, yang sekarang ada lubangnya, jadi ada sirkulasi gini. Jadi buat sirkulasi nggak gerah ya, gitu. Biar adem. Jadi ini intinya kalau misalnya perjalanan jauh nggak usah takut masuk angin, Pak Heru. Kan terlindungin dada kita. Jadi nggak perlu dikerok-kerok gitu? Nggak usah dikerok-kerok. Lebih aman. Dan bisa diturunkan juga, Pak Heru. Tinggal diputer ininya aja, langsung bisa dinaik turunkan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Naik turun ya? Iya, bisa kayak naik apa turun. Tuh naik turun? Kayak tangga. Oke, udah nih keren banget nih ya. Ininya PCS. Windscreennya ya, keren banget. Iya, betul. Oke, sekarang kita lihat nih ya, bannya ini menggunakan pelek 14 ya. Bannya ini ukurannya 110/80 ya. Nah, ini ada bedanya nih Bare nih. Iya, ya? Betul Pak. Kalau yang ABS ini warnanya coklat. Coklat ya. Karena coklat bedanya di situ sama yang CBS. Nah, kalau yang CBS ini hitam.
Nah, dan cakramnya ini udah menggunakan WP disc brake. Ya. Karena motor ini kan untuk adventure ya, untuk touring-touring, sehingga harus pengeremannya harus bagus. Nah, jadi lebih aman ya Peru ya? Ya lebih enak lah pengeremannya ya. Nah lebih ini safety. Juga motif bannya motif kayak tahu lah ya, kalau anak-anak motor motifnya kembangnya beda, sehingga kalau bawa ayang nih enak banget nih, empuk nih. Bonceng ayang pasti tidur nih saking nyamannya. Iya. Nah jadi udah double disc ya, depan belakang udah cakram terima ya. Lebih lebar ya Peru ya bannya. Betul ya. Oke. Okay. Nah terus nih ada lagi nih ya. ADP ini udah chargernya ini udah tinggal colok aja ya. Jadi kalau perjalanannya jauh touring ya, takut HP-nya mati ya. Kan bahaya kalau HP mati nanti dicariin ayang repot juga ya. Nah jadi ini tinggal ngecas aja ya. Tinggal colok aja, simpan di sini handphonenya udah aman ya. Sobat Honda, ADP 160cc sekarang di pinjakan kakinya sama tempat duduknya lebih nyaman karena didesain sebagus mungkin. Jadi lebih rendah. Jadi tidak misalkan perjalanan jauh tidak pegel dan posisi kaki lebih enak ya, kalau lebih jauh enak, ya enggak pegel ya kaki ya. Betul, jadi enggak terlalu gimana sih? Kakinya enggak terlalu pendek. Nah, terus kalau kita lihat nih Sobat Honda ya. Jadi kita lihat jok nih. Ya, jok ini posisi pengendara, materialnya ini kulit jeruk ya, kulit jeruk. Jadi nggak licin nah, ya? Nah, tinggal licin. Kalau untuk yang dibonceng ini kayak mau ada motif ya, ada motif serat-seratnya gini, kayak ya sisik ular gitu lah ya, gitu. Nah, tapi ini enak banget nih. Dan posisinya dia jok yang sekarang itu udah agak diturunin. Ya, karena yang kemarin Pak ADP 150 itu katanya ketinggian kalau beli ADP ini. Oleh karena itu yang Pak ADP 160 ini udah diturunin sehingga pas banget nih ya, kalau kaki turun dua itu pas banget. Jadi lebih nyaman ya Peru ya. Betul. Nah, yang untuk ADP CBS pun materialnya sama ya. Baik itu pengendara maupun yang dibonceng, cuman kalau kita lihat sini yang membedakan adalah benangnya nih. Benangnya ya. Warna coklat ya, Peru ya. Yang untuk ABS ini benangnya warna coklat. Nah, kalau untuk yang CBS ini warnanya warna hitam ya, tapi materialnya sama gitu. Nah. Terus ini pijakan kaki yang dibonceng nih. Ya, ini juga lebih rendah ya. Pijakan kaki si pembonceng juga lebih rendah, lebih sama rendah. Tempat duduknya lebih dekat. Ya, jadi yang jadi dibonceng lebih nyaman. Nyaman juga ya. Jika apalagi perjalanan kalau jauh touring pelukan enak lah. Enggak pegel. Dan kalau kita lihat di sini pijakannya bergerigi nih. Jadi yang dibonceng kalau nginjak itu enggak licin. Enggak licin ya. Enggak licin karena posisinya ininya bergerigi gitu. Yang jelas antara pengendara dan pembonceng ini nyaman banget lah. Udah nyaman banget. Gitu, ya. Enggak nyesel beli ADP 160cc. Nah, sekarang kita lihat, saya penasaran dengan bagasinya nih ya. Ya saya juga lihat. Penasaran segede apa sih? Oke, coba bisa bare dibuka coba. Dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gede banget bagasinya Peru. Ini bisa muat semua barang. Ini bagasinya bawaan. Gede-gede banget ya. Cocok banget ya buat gede touring. Gede banget teman-teman bagasinya. Karena ini bagasinya ini kapasitasnya 30 liter. Ya, ini sih helm bisa masuk ya. Bisa muat helm. Bayi selonjoran pun bisa kayaknya. Bayi jadi, selonjoran bisa. Jadi gitu. Bak mandi nah, ya. Kalau Bare nih beli ADP ini ya kan, kayaknya anaknya bisa jadi kolam renang bayi di sini nih, bisa mandi di sini. Sekalian gitu. Ya. Nah coba kita tes sekarang, ini ada helm nih ya. Nah nih helm Honda keren nih buat touring ya. Coba kita masukin apakah muat apa enggak? Muat banget ya. Nah jadi kalau parkir aman gitu ya, gak usah helmnya dibawa-bawa, disimpan aja di sini ya. Ini masih ada ruang kosong sisa, nih. Ya, ini buat bisa buat tas, jas hujan, ya bisa gitu. Muat banyak ya Peru ya. Muat banyak. Kita tutup. Oke. Okay. Oke, okay, ya jadi pas banget ya untuk helm gitu, karena dia punya kapasitas 30 liter ya kan.
kalau tangkinya bahan bakar juga gede yang sekarang itu ya, 8,1 liter. 8,1. Jadi buat touring jauh sih, ya lumayan lah, 8,8 liter itu jarak tempuhnya pasti jauh. Jadi ya, teman-teman tidak usah berhenti-berhenti di pom bensin, cukup berhenti satu kali bisa langsung ke tujuan. Betul sekali. Jadi biar menghemat waktu juga. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya nih, ya kan? Ada apa aja nih bagian belakang perubahannya, ya, atau teknologi-teknologi yang bagus nih di ADP 160. Nah, Sobat Honda, jadi di ADP ABS ini udah ada sistem yang namanya ISS ya, tapi bukan Idling Stop Signal ya. Kalau Idling Stop Signal itu di motor Beat itu ada CBS ISS ya, tapi ini adalah Emergency Stop Signal. Nah, fungsinya ini untuk memberikan isyarat apabila motor ini motor ngerem mendadak, otomatis dia lampu sen ini akan menyala, akan memberitahu ke pengendara yang belakang ya bahwa motor yang lagi kita pakai ini ngerem mendadak. Jadi ya, menginformasikan ini, ya Pak ya. Jadi menghindari tabrak belakang. Beruntun. Ya, ini udah aman berarti ya. Kalaupun malam juga kan kadang-kadang kalau malam suasananya beda ya. Nah, tiba-tiba yang depan kita rem mendadak. Ya kadang-kadang kita kaget, tapi kalau yang depan kita ADP 160 ya kita gak bakal kaget karena lampu ISS-nya ini akan memberi tanda akan nyala ya, ya dengan betul. Sendirinya ya, betul. Jika kecepatan tinggi, ngerem pun langsung si lampu menyala, jadi menginformasikan kalau kita lagi ngerem mendadak betul. Atau ngerem darurat ya. Secara ini sih kalau tampilan belakang gak banyak berubah ya kan, kalau dari desain lampu sennya ya sama dengan yang ADP 160 ya, lampu ininya juga sama, spakbor juga. Nah, terus di sini ada HSTC ya. HSTC ini ya? Untuk mengontrol ya, untuk mengontrol putaran roda ya kan, sehingga mencegah slip ya, di jadi, jalanan licin ya Peru ya. Jadi lebih nyaman. Putaran roda depan belakang ini dikontrol oleh HSTC gitu ya. Nah, untuk shock breaker-nya masih sama ya. Ini ada ada double tabung suspensi ya, tabung suspensi. Ini mereknya apa nih? Ini mereknya Showa nih. Ya kan warnanya beda nih, warga emas nih. Ya masih sama sih sebenarnya dengan ADP 150 ya kan. Knalpot juga enggak berubah, masih sama. Masih sama ya knalpotnya. Ya kan, terus ban juga ini bannya ukuran 130/70. Lebih lebar ya Pak ya? Ya, lebih lebar gitu. Jadi suspensi sih lebih enak ya, lebih enak. Berboncengan juga lebih nyaman ya. Lebih nyaman lah ya. Jadi masih 12 in ya ini. 12 inci. Ya, lebih kecil dia lebih ya. Lebih lebar ininya. Jadi lebih nyaman. Tuh gitu ya. Oke, jadi itu untuk ADP 160 ya Sobat Honda, udah kita kenalkan nih ya, dari depan sampai belakang keren banget deh ya kan, tertarik gak nih ya kan, masa sih udah diluluhin nih sama fitur-fiturnya ADP ya, karena perubahannya cukup banyak sekali ya, dari keamanan, kenyamanan ya kan, fitur-fitur yang canggih. Oh, banyak ya tambahan-tambahan fiturnya. Sekali perubahan dibanding yang 150cc. Betul ya. Dan enggak usah khawatir kalau Sobat Honda yang pengen lihat langsung bisa langsung datang ya, di dealer Samprima Sentosa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 26 Kota Bogor ya. Apabila mau memiliki ADP, gimana sih Pak? Pengen angsurannya murah. Nah, saat ini khusus untuk ADP ini untuk kredit itu bisa sampai tenor 47 bulan. Berarti ya. Sampai 4 tahun Pak Heru? Sampai 4 tahun. Oh, ya udah kayak mobil lah ini. Ya. Kita kasih kemudahan. Betul, ya. Dan pasti akan kita kasih promo-promo khusus ya, baik itu potongan harga gitu. Pokoknya kalau penasaran bisa langsung datang deh nanti nih. Ada tukang ininya nih, tukang eksekusinya nih, ya kan? Bisa dengan barere juga gitu. Kita tunggu di sini teman-teman. Betul. Okay. Terima kasih kepada Sobat Honda semua yang sudah menonton channel YouTube kita. Semoga Sahabat Honda semua sehat serta bahagia selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube Honda Samprima Motor.
sebelum pamit saya punya pantun nih. Jalan ke pasar membeli TV. Cakep. Perginya diantar mama. Cakep. Kalau sobat pengen adipi. Cakep. Ya di Honda Samprima. Sampai jumpa. Bye-bye.